Saya nak tanya apa patut saya buat sekiranya saya dipaksa berkahwin. Ibu saya paksa kahwin dengan pilihan dia. Sedangkan saya sudah ada seseorang di mana kami plan untuk kahwin tahun depan. Yang kahwin itu saya, bukan ibu saya. Gadis dalam dilema. Hodoh. Baik. Biarlah ni soal jawab agama ni kadang-kadang seorang yang bertanya, 10 orang dapat manfaat. Batu yang bertanya tu dapat pahala paling banyak. Betul tak? Neh. Ha, bayangkanlah sahabat-sahabat Nabi yang pergi tanya Nabi macam-macam hukum. Nah, berbilion-bilion orang duduk mengaji ke dia. Betul tak? Dapat manfaat sahabat. Ha, tu kata. Batu jangan malu tanya. Neh. Ni bila kita nak tanya saya tangan tak. Eh, jangan tanya kat dia orang kata mu bodoh. So tanya. Faham tak? Batu bodoh pak mampu. Neh. Ha. Baik, masalah kahwin, taat kepada ibu. Orang tanya, ya Rasulullah, lepas Allah dan Rasul, siapa aku taat? Nabi kata, makmu. Mari kali yang kedua, lepas mak, makmu juga. Mari kali yang ketiga, dah lepas mak, mak juga. Tiga kali mak, power mak. Yang keempat, baru ayahmu. Maka seorang anak perempuan wajib taat kepada mak dan bapak dia. Mak ayah. Lepas tu orang panggil ibu bapak. Orang tak panggil bapak ibu. Nampak tak? Orang tak panggil taat kepada bapak ibu. Tak. Tak kena gitu. Faham tak? Yang betul kepada ibu bapak. Pasal Nabi sebut ibu dulu. Faham? Haa. Baik. Hak mana kita tak yang wajib taat? Perkara-perkara tertentu sahaja. Ada pun perkara-perkara haram tak boleh taat. Mak dia kata tak usah pakai tudung. Haa, malu dah. Mak dah pakai tudung. Awak pakai tudung malu. Haa, mak dah boleh taat tu. Tak usah pakai jubah, ha? Pakai seluar dah, mak pakai luar ketak. Takkan anak kau jubah malulah, mak pakai luar ketak lah, tak boleh taat tu. Maka ditanya kepada ulama-ulama, termasuk beberapa orang yang beri fatwa dalam kitab-kitab fatwa, adakah tentang jodoh ini wajib juga dia taat kepada mak dia? Tak wajib, sunat dia patuh. Kerana ini masalah jodoh. Jodoh ni orang yang akan tidur dengan kita di atas katil. Yang makan tidur sebatar, yang makan sepinggang, yang berok selubang, mandi setelaga. Faham tak? Dan kan kasut lagi kita pilih. Kasut ni kalau mak kita suruh beli color gini, kita tak kenang, kita pakai. Tak pakai. Kita pergi kedai, kita nak beli kasut warna hijau. Faham tak? Kamu kata, eh, tak boleh pakai hijau, pakai biru. Biru, biru. Faham tak? Mungkin jangan politik. Ha, ni bak kasut. Kenapa tak? Nah. Jadi kita kalau orang paksa kita color, kita ikut orang. Padahal kasut bukan kaki ya. Nak kala apa pun kan kita tengok. Ada jalan tengok kasut. Jalan tengok kasut. Nak bodoh jalan tengok kasut. Dah masa mana kita tengok kasut? Masa kita cabut baru kita tengok kasut. Hang. Ha, jadi kala dah penting mana? Tiba-tiba kita penting juga warna. Hang. Ha, apatah lagi isteri, apatah lagi suami. Nah, ha, jadi kalau orang lain pilih nak suruh paksa kita kahwin, tak boleh. Batulah mari juru nikah akan bagi tanya pada pengantin perempuan, awak setuju atau tidak kahwin dengan orang ni? Masa itulah maka ulama kata dia kena mengadu tidak setuju. Kalau pergi tanya tu dia kata setuju, lepas nikah dia kata paksa, tak sah dakwaan dia. Faham lagi? Sebab tu juru nikah akan mari tanya pengantin perempuan. Kalau nikah sejik-sejik lah. Nak? Juru nikah kata dia mana pengantin perempuan? Pengantin perempuan ada juru nikah. Tapi tak boleh naik. Dia duduk luar sejik. Dah, guana tak naik. Mari naik lah. Tak boleh naik juru nikah ni pasal dia pirit. Tak apalah sekali-sekala marilah naik. Kalau sekali-sekala kita tak apa, lepuk wisutir tak juru nikah. Faham tak? Beri buah Datuk Jackie Chang atas hidung dia. Ada pula sekali-sekala boleh naik dalam sejik orang pirik. Mana boleh, hukum Tuhan jangan langgar. Faham? Pergi tanya bawah. Dia malah nak turun, suruh pengantin puan naik. Padahal tu pirik. Turun pergi tanya. Faham? Duduk bawah tu, pengantin puan tu. Duduk bawah tu, duduk dalam lori minyak. Mari dengan lori minyak. Faham? Turun lah pergi tanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Awak ni nama Fatimah binti Bedok. Oh, saya. Dah awak suka tak kahwin ni dengan apa benda ni? Wak Yoh. Faham tak? Nampak tak? Kita tak suka mak kita nak katok kita kalau tak kahwin. Faham? Royak gitu. Tak sah nikah. Faham? Tu tepat dia. Tiba-tiba musnyak. Bila senyak, al-bikru iznuha sumatuha. Faham? Tu kaedah kita. Bila anak dara, kalau mulia, maka itu adalah tanda mu bersetuju.
Nah, ha, jadi rakyat ke mak tak boleh mak weh, tak boleh mak weh, kita ada dah abang kita lama dah tu nak siti sama 4 tahun neh. Ha, jadi kita tak mau kahwin dengan orang lain neh. Ha, lah biarlah, biarlah mak nak sangat comel sangat budak lelaki ni, mak kenang sangat, mak kenang nikah dengan mak, faham tak? Ha, tak ada masalah neh. Ha,